Sebanyak 60 personil dari Polisi Perairan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur diterjunkan untuk pengamanan di lintas Selat Bali jelang kedatangan Raja Salman ke Bali untuk berwisata. Selain itu, puluhan personil lainnya diposisikan berpatroli di Selat Bali. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada jelang kedatangan Raja Salman ke Pulau Dewata Bali pada tanggal 4 Maret, pengamanan di lintas Selat Bali terus ditingkatkan dengan menambah personil pengamanan. Sebanyak 60 personil Polisi Perairan Tanjung Wangi, Banyuwangi dikerahkan khusus untuk pengamanan di laut. Personil tersebut akan bertugas di atas 4 armada kapal cepat pol air yang dibekali persenjataan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melakukan pengawalan terhadap kapal feri yang melintas. Sementara puluhan personil lainnya ditempatkan pada masing-masing kapal feri yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Masing-masing kapal kita tempatkan satu personil untuk informan kita apabila terjadi hal-hal yang diinginkan, kami segera membackup yang di wilayah perairan. Patroli setiap hari ada yang mobiling mengawasi kapal-kapal yang bergerak mengarah ke Bali.